أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wa ahlul uqlata min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا Man kanatil akhiratu hammuhu. Sesiapa yang akhirat ialah perkara yang menjadi perhatiannya. Sesiapa yang akhirat menjadi perkara yang paling dia peduli. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan menghimpunkan kepadanya semua pekerjaannya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Wa man kanat ad-dunya hammahu, dan sesiapa yang dunia menjadi perhatiannya. Sesiapa yang dunia menjadi perkara yang paling dia peduli. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran itu berada di antara dua matanya. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Tuhan akan selerakkan segala pekerjaannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditakdirkan kepadanya sahaja. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang kita baca ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengenal erti dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammu." Sesiapa yang akhirat menjadi perkara yang penting bagi dia. Penting ni benda yang selalu kita fikir.
yang selalu kita ingat, yang duduk dalam hati kita. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Tuhan akan jadikan kita kaya di dalam hati kita. Maknanya orang yang akhirat menjadi tumpuan, fokus utama dia, dia akan kaya jiwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'alahu syamlah. Dan Tuhan akan himpunkan semua pekerjaannya. Maknanya dia buat apa pun kerja jadi. Tu kata Rasul, buat kerja apa pun jadi kerja dia. Wa atashu dunya raghimah. Wa atashu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Kalau terjemah guru saya, dia kata dunia akan datang merapak sembah kepada kamu. Dunia akan mai kepada kita dalam keadaan terpaksa. Itulah Nabi SAW memberi kepada kita satu jalan. Macam mana kita nak sempurna hidup di atas muka dunia. Kalau kita nak kehidupan kita atau muka dunia ini sempurna, kita mesti menjadikan akhirat itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Itu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut oleh para ahli ulama. Para sahabat Nabi itu sifat mereka ialah ya'ishuna fid dunya biqulubi ahli akhirah. Mereka ialah orang yang hidup di atas muka dunia tetapi biqulubi ahli akhirah, dengan hati orang akhirat. Salahnya kita duduk atas muka dunia tapi dengan hati ahli dunia. Hidup atas muka dunia yang diajak oleh Rasulullah SAW, hati kena duduk di sana. Sebab akhirat ialah matlamat kepada kehidupan kita. Kalau orang bertanya pada kita, apa matlamat hidup atas muka dunia? Apa dia matlamat hidup atas muka dunia? Macam-macam orang akan memberi jawapan kepada kita. Tapi jawapan yang paling betul sekali, matlamat hidup atas muka dunia ialah mati. Maknanya hidup ni untuk apa? Untuk last kali mati. Jadi kehidupan selepas mati ialah kehidupan akhirat namanya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirat ialah keutamaan kita. Akhirat ialah keutamaan kita. Orang yang akhirat menjadi keutamaan dia, pemikiran dia, hati dia, semua akhirat. Jadi akhirat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, permulaannya ialah kehidupan di alam kubur. Seperti yang pernah saya sebut hadisnya, al-qabru awalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ialah satu perhentian daripada perhentian-perhentian akhirat. Maknanya perhentian pertama yang kita akan jumpa untuk menuju ke negara akhirat ialah kubur. Kubur ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kata satu ulama bernama Syaqiq Balkhi. Al-qabru, dan sebetulnya Nabi sebut, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kata Rasulullah, kubur itu ialah satu taman dari taman-taman syurga, ataupun dia jadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Kubur ni, kalau kita pergi di kubur, kubur yang kita tengok tu sama ada dia satu taman dari taman-taman syurga
ataupun satu lubang dari lubang-lubang neraka. Dia tak boleh di tengah-tengah. Dia salah satu ya. Sama ada taman syurga ataupun lubang neraka. Alhamdulillah min zalik. Baik. Kubur macam mana hak jadi taman syurga ni? Kubur yang macam mana jadi lubang neraka? Kata Al-Imam Syaqib Balkhi, Al-Qabru Al-Qabru rawdatun min radul jannah ala man kana yadhkur. Kubur ni dari taman, menjadi taman dari taman-taman syurga kepada orang yang selalu ingat kubur. Taib. Wa hufratun min hufarin nar. Kubur ni menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ala man nasiyahu, kata dia, kepada orang yang selalu lupa kubur. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak kubur kita jadi taman dari taman-taman syurga, kita mesti selalu ingat kubur. Orang yang lupa kepada kubur, kuburnya akan jadi satu lubang dari lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada masalah hidup atas muka dunia, tapi hati kita mesti duduk di sana, insyaAllah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu man kanatil akhiratu hammahu, sesiapa yang akhir itu menjadi ham dia, siang teringat, malam teringat, buat kereta teringat, di rumah teringat, duduk sembang teringat, tu dia panggil ham. Duduk makan teringat, buat apa pun teringat di sana. Taib. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Tuhan akan jadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kaya jiwa. Kaya jiwa. Kaya jiwa ni macam mana? Taib. Kaya jiwa ni walaupun dia miskin, tapi dia rasa puas hati dengan apa yang ada. Itu kaya. Taib. Kaya ni, kaya jiwa, ialah passion orang yang tak minta kat orang. Kaya. Bila kaya nak minta apa kaya? Tapi kalau jenis duk minta ke orang, walaupun dia ada duit dah, minta lagi, tak cukup lagi, jadi tu bukan kaya. Tu miskin nama dia. Sebab tu, sebab tu dalam Quran Tuhan sebut, Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Jadi orang sangka mereka itu kaya dengan sebab mereka tu tak berminta-minta. Ini jenis orang yang bersifat qanaah. Kaya jiwa. Jadi Allahumma salli ala sama, tu sifat dia. Siapa-siapa yang akhirat menjadi keutamaan dia, dia tak kisah dengan dengan dunia ni. Wa jama'a lahu syamlah. Bahkan Tuhan akan akan himpunkan semua pekerjaan dia. Macam mana maksudnya? Jadi Tuhan jadikan yang pertama hati dia senang. Tuhan ciptakan dia tidak berduka cita. Sekalipun dia tidak banyak harta. Ini orang yang akhirat menjadi keutamaan dia. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa atashu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang secara terpaksa kepada dia. Mana dunia akan datang kepada dia? Ini cerita tuan-tuan. Ada satu masa, satu orang waktu saya mengaji di Mesir dulu ni, sallallahu alaihi wasallam.
Orang ni kira kenalan lah. Lalu berutus surat. Tuhan Maha Kaya. Walaupun mereka ni guru agama, laki bini guru agama, tapi Tuhan bagi mereka ni nikmat dunia limpah roh. Mula-mula meniaga ni kecil-kecil. Kecil-kecil je. Tuhan buka jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jual kereta second hand. Jadi dia beli kereta di Kuala Lumpur, balik mai. Dia bagi comel kereta tu. Dia jual. Macam itulah cara dia, cara dia berniaga. Niaga jadi sungguh. Jadi sungguh. Masalah ada sayyidina Muhammad. Sampai waktu makluman saya tu, ketika tu duit dia dalam bank tu 1 juta lah. Cuma satu perkataan dia yang saya renung. Dia kata, kami ni macam mengejar sesuatu yang tak dapat. Ha, dapat faham lah. Makna apa? Pemikiran dia bukan lagi akhirat. Pemikiran dia dunia. Jenis orang kalau akhirat dia ligan, dunia ni cukup. Tapi kalau jenis saya ni, kami macam mengejar sesuatu yang tak dapat. Berarti apa? Tak cukup dunia ni. Tak cukup dunia ni. Waktu saya balik Malaysia, dia main rumah saya. Bersama rancak kami, Masya Allah Karim. Lepas asap, dia sampai rumah saya. Bersembang rancak. Tapi dia kata, ish, anak tak mayang ni. Waktu tu pukul 6 setengah lah. Mana apa tuan-tuan? Betul lah kata kawan kita ni, matlamatnya memang ialah dunia. Orang akhirat dah. Orang akhirat ni, dia tunggu semayang. Kita ahli dunia ni, bila orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la. Masuk waktu dah. La asak dah. Tu jenis ahli dunia. Ahli akhirat memang menunggu-nunggu waktu semayang. Kita tuan-tuan, Nabi ajak kita untuk meletakkan akhirat paling utama sekali. Ni kaedah dia nak bagi cukup dunia ni. Nak bagi rasa cukup dunia ni, letaklah akhirat paling utama sekali. Dia ni orang banyak gaduh dengan rezeki. Ish, nak mengajak, nak mengajak anak lah, nak mengaji ni. Nak boleh anak-anak sara anak-anak ni. Kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setengah-setengah orang depresi ni. Bila kata, ish, tak mahu kahwin ke? Dia kata, ish, nak bagi kukuh ekonomi dulu. Duk impun duit. Nak bagi kemah ekonomi baru nak kahwin. Dia kaedahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau kita miskin, kita kahwin. Ada. Ni secara zahir lah. Mak pak ni. Bila anak minta nak kahwin, dia kata, han kerja. Kerja han macam mana? Boleh nak sara bini dah. Tu segi zahir, orang zahir bercakap. Dia ni bila anak nak kahwin, usah bagi kahwin lah. Kita kata, ih, miskin usah. Nak kahwin macam mana? Nabi sebut, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Kata Rasulullah, kamu kahwinlah dengan orang perempuan. Nak kahwin dengan siapa lagi? Kamu buatlah. Betullah tu. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Orang perempuan tu dia mai bawa harta. Tuan tak faham. Paling kurang dia mai bawa ni. Bawa subang, bawa rantai, bawa gelang,
Bila demai bawa harta, kamu kaya tak? Kaya. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina, bila kita kahwin, bila orang tu kahwin, jenis orang perempuan, pasien dia, dia otak dia sentiasa maju. Macam mana dia nak majukan keluarga dia? Kalau suami dia tak cukup, dia fikir nak tambah macam mana. Dia buat nasi lemak, dia buat tu, dia buat ni. Ni sunnatullah Tuhan bagi. Nabi kata tazawwaju nisa fa innahunna yatina bil mal. Mereka datang bawa harta. Tu selapih. Yang kedua, bila kahwin boleh anak tak? Dapat. Dapat anak, masya-Allah ya karim. Rezeki anak pula. Lagi banyak anak, lagi banyak rezeki. Mana kita menumpang rezeki anak-anak. Ini pahaman bagi orang yang mengaji. Taib. Wa atashu dunya wa hiya raghimah. Kita ni duk fikir rezeki. Kata Nabi, "Law haraba ahadukum min rizqi la adrakahu rizquhu." Kama law haraba minal maut la adrakah. Kalau seorang tu dia lari daripada rezeki dia, rezeki dia akan ligah dia. Seperti mana seorang tu lari daripada mati, mati akan ligah dia. Ni kalau kita faham akidah ni, kita tak masalah besar dengan rezeki, insya-Allah. Kalau bukan rezeki kita, tak usah cari, bukan dia. Tapi kalau rezeki kita, insya-Allah. Bahkan kata ulama, rezeki ni Tuhan cipta rezeki ni sebelum Tuhan buat kita 2000 tahun dulu. Sebelum Tuhan cipta kita, Tuhan buat rezeki kita dah 2000 tahun hari turun. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan benda yang tak patut jadi benda yang kita fikir sangat-sangat. Sebab rezeki dah pun Tuhan amin. Tetapi yang Tuhan masih belum jamin ialah syurga atau neraka. Tudak lagi. Tak tahu lagi kita nak pergi ke syurga ke ataupun nak pergi ke mana, wallahu a'lam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tu kita kena macam mana? Macam mana perangai orang yang akhirat menjadi fokus utama dia? Iaitu orang hidupnya takwa ialah agenda dia. Apa takwa? Imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Junjung tinggi segala titah perintah Allah dan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Maknanya, yang Tuhan perintah, dia buat sungguh-sungguh. Yang Tuhan larang, dia tinggal sungguh-sungguh. Ini orang akhirat. Satu kata ulama, wabdhul juhdaka li ri'ayati mafturida alaika. Usaha dengan sepenuh-penuh tenagamu untuk menjaga apa yang difardukan oleh Allah kepadamu. Maknanya, semua yang Tuhan perintahkan ni, kita berusaha sedaya upaya kita untuk buat bersungguh-sungguh. Taib. Inilah kaedahnya. Pasepa orang yang bertakwa kepada Allah, Tuhan mudahkan lepas hidup atas muka dunia. InsyaAllah. Ada satu orang sahabat saya, duduk majlis di Mesir dulu ni, kena balik Malaysia. Adalah urusan kena balik. Balik tu balik dengan dia, isteri dia dengan anak dia. Lepas habis urusan nak kena pergi pula sebab periksa. Kalau tak periksa, berarti tahun tu kosong saja. Tapi nak pi tu, Allah buat ke mana, cari duit mana? Dia lagi, bini lagi, anak seorang. Jumpa dengan satu orang ulama.
Tu kata ulama ni pelepas hidup kita. Di dunia pun kita perlu pada mereka, akhirat lagi-lagi kita perlu pada mereka. Jadi kata ulama ni, baca surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah. Waqi'ah ni baik kita baca siang sekali, malam sekali. Itu paling baik. Siang sekali, malam sekali. Jadi Allahumma salli ala sama, disuruh dia baca surah Waqi'ah ni seingat 27 kali sepagi. Ha, baca surah Waqi'ah 27 kali sepagi. Dia kena pergi seminggu lagi. Seminggu lagi kena pergi lah, sampai masa dah. Jadi oleh kerana sangat-sangat perlu nak pergi Mesir ni, dia baca, ikut surah Waqi'ah ni. Pengalaman kita baca berapa minit? 10 kita ada kan. Kalau 27 berapa hari? Berapa jam? 4 jam oh, baca surah Waqi'ah. Tu dia dengan Tuhan ni kena sabar. 4 jam. Kalau mula pukul 6, 6 setengah, 7, 8, 10 setengah baru habis. Berapa hari dia baca? Saya ingat 5 hari dia baca. Ni saya tak bohong tuan-tuan ni. Betul. Rasulullah Allah sangat. Lepas daripada berapa jam dia baca tu tuan-tuan, Rasulullah Allah sangat. Dia kata, ish, mai rezeki ni, dia kata. Nampak jelas-jelas dan nyata. Orang tu bagi, ustaz, ni nak degah kat ustaz sikit. Ya. Orang tu bagi. Mai kot ni. Dia himpun duit dalam tempoh sebelum seminggu tu, cukup untuk tambang dia pi, dia, bini dia dan dia. Bahkan boleh belanja lagi dia mesek. Berapa bulan? 2 bulan kot. Hak ni betul-betul dia kata ni, katakan kena bergantung dengan Tuhan ni. Jadi kalau gitulah, kalau siapa-siapa susah, akhiratlah tak utama sekali. Ni bila kita susah dengan dunia, kita fikir dunia lebih. Dia kena bergantung dengan Tuhan juga. Dia orang susah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia mengaji, dia bergantung dengan Tuhan, minta ke orang, orang tak boleh bagi. Bila kita minta ke orang, orang tu miskin. Tuhan sebut, antumul fuqara'u ilallah. Kamu tu fakir kepada Allah. Hampa tu pakir. Minta kat tu pakir buat apa? Minta kepada Allah. Taib. Jadi Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu, betul lah. Bahasanya, bergantung dengan Allah tu, Allah ialah sebaik-baik tempat pergantungan. Kalau kita mengaji, Tuhan ni ada 99 nama dia. 98 nama-nama Allah itu litakhalluq, untuk kita tiru perangai dia. Kalau Tuhan bersifat Rahman, Tuhan tu Maha Pemurah, kita pemurah. Tuhan bersifat Rahim, penyayang, kita bersifat penyayang. Tiru nama-nama Allah. Tapi hanya satu nama Allah itu litta'aluk, untuk kita bergantung. Apa? Namanya Allah. Allah itu untuk bergantung. Taib. Wa atat sudunia wahya ragimah. Taib. Dunia datang kepada dia dalam keadaan merapak sembah kepada dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak payah berdoa pun. Kita buat yang Tuhan suruh je. Yang Tuhan suruh kita buat, yang Tuhan larang, tinggal. Kadang-kadang tak payah berdoa pun. Bertakwa je. Bertakwa saja. Tuhan akan limpahkan dunia kepada kita. Apa dalilnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
warzuqhu min haitsu la yahtasib. Baca 7 kali setiap sembahyang. Murah rezeki. Jangan tulis di rumah tu. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Tu dinding. Baca 7 kali lepas sembahyang. Insya-Allah eh. Tengok demai tak masya-Allah ya karim. Jadi siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan buka jalan keluar pada dia. Bila kita kahwin, dapat anak, anak makin besar masuk universiti, lepas tu nak nikah pula, menikah nak kenduri pula, rumah tak siap lagi. Tak apa eh. Maknanya bertakwa pada Allah kan? Bertakwa pada Allah yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan tak bagi buat tinggal sungguh-sungguh. Kadang-kadang tak perlu berdoa eh. Melimpah ruah. Tapi pasal apa kita berdoa? Kita berdoa sebab bukan nak perkenankan kemahuan kita. Sebabnya jangan salah faham tuan. Kita berdoa ialah sebab kita nak dapat hak kita. Sebab kita nak hak kita nak tu kita berdoa. Hak kita dapat tuan-tuan hari ini ni. Hak Tuhan tulis di azali hari itu. Kita hak kita minta ke Allah bukan yang kita minta. Yang Tuhan bagi pada kita bukan kita minta. Yang Tuhan bagi pada kita ialah yang dia nak. Berfasapah sangat kan saya ni. yang Tuhan bagi, yang kita minta. Tuhan bagi pada kita, bukan kita nak. Tapi yang Tuhan nak. Jadi, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Tapi passion Allah, kalau dia nak bagi pada kita, dia akan jadikan kita meminta dengan benar tu. Tu sunnatullah. Tuan faham tu? Jadi, hak kita nak ni, hak kita nak kita minta. Tuhan bagi bukan hak kita nak. Tuhan bagi hak dia nak. Kalau gitu apa hikmah berdoa? Ada? Hikmah berdoa sebab dia suruh. Ini kalau dalam tasawuf itulah maksud dia. Kita berdoa sebab dia suruh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku nak perkenan permintaan kamu. Jadi doa tu ibadah. Tu kita berdoa. Satu, yang kedua doa ni ialah tanda kita hamba kepada dia. Tu doa. Taib, bahkan doa ni dia ialah teras ibadah. Kata Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa tu ialah otak ibadah. Doa tu otak ibadah. Kalau kita nak kuat ibadah, kita kena berdoa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi tak pernah tinggal doa tu lepas sembahyang. Nabi baca fi kulli duburi, Nabi baca fi duburi kulli solah. Nabi baca pada setiap lepas sembahyang. Allahumma a'inna, wahai Tuhan, tolonglah kami ala zikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, kami pohon ibadah yang baik wahai Tuhan. Taib. Kita minta pada Tuhan, Tuhan murah rezeki pada kita. Sebab doa tu ialah ibadah. Taib, kalau Tuhan tak mau bagi pada kita, Tuhan bagi kita malas berdoa. Bahkan Tuhan kata pula pada orang malas berdoa ni, lepas-lepas sembahyang cuih bangkit. Amboi, Tuhan kata dia ni kedekut sungguh nak berdoa. Bakhil sungguh nak berdoa. Tuhan kata kepada orang yang tak mau berdoa lepas sembahyang. Taib. Wa atashu dunya wa rahimah. Dunia datang kepada kita dalam keadaan merapak sembah kepada kita. Kalau kita jadikan akhirat keutamaan kita.
Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cerita tuan-tuan. Satu orang ulama besar, dia ni kerjanya daripada hasil laut, kita kata nelayan lah, dapat ikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Separuh disedekahkan, hasil dekat ikan separuh disedekahkan, separuh untuk kehidupan dia. Itulah hari-hari. Dapat banyak mana pun, separuh disedekahkan, separuh untuk kehidupan dia. Satu masa murid dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pi ke sebuah negara ataupun negeri di Maghrib. Kalau hari ni orang panggil Morocco, Maghrib. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hang kalau nak pi ke negeri tu, hang jumpa orang ni. Dia ni kawan aku, kata dia. Hang kalau jumpa dia, pertama sekali hang sampaikan salam aku pada dia. Lepas tu hang tolong kata kat dia, kata aku minta dia tolong doa kat aku. Dua amanah guru dia. Pertama kirim salam, yang kedua minta tolong doa kat dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sampai, sebelum tu katanya, kata guru daripada dia, hang nak tahu, kawan aku ni ialah waliyu min awliyaillah. Dia wali Allah. Tak apalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sampai di Maghrib ni, dia tanya orang, orang sekian-sekian. Jadi orang bagi tahu dia sekian-sekian. Kalau hang nak tahu rumah dia, tu rumah dia. Tengok-tengok rumah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si murid ni berasa, ish, hak ni kalau rumah macam ni ni, ni bukan dia rumah orang biasa, ni bukan biasa-biasa ni. Ni rumah macam ni raja hidup ni. Jadi hak tu dia rasa heran. Hak tu guru bagi tahu, kata wali min awliya Allah tu, rumah tu macam rumah raja. Baik. Rumah tu tak sesuai diduduki melainkan seorang raja. Ha, tu mana dia? Baik. Kata si murid ni, kak orang tanya tu, aku nak jumpa dia. Kak nak jumpa dia, kena jumpa di istana. Istana raja. Jawapan yang kedua tu, kata si murid, fazdada ta'jubi. Aku semakin heran. Kata satu wali pada wali Allah, tapi berdamping dengan raja. Kok mana? Kalau wali ni pasien dia, takkan pasien tu kot. Gaya nak pi ke istana raja, orang tunjuk, ha tu, tu hak tu, hak tu. Hak tu tu tengok-tengok cara pakai ni, bukan cara pakai satu orang wali. Pakaian megah, pakaian hebat. Tengok kenderaan dia, tengok pengawal dia, hebat. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, si murid ni kata, aku semakin heran. Heran aku tengok hak dia ketiga ni, lebih heran daripada aku tengok, mula-mula tengok rumah dia. Lepas tu aku semakin heran, sebab lepas abang kata dia ni duduk di istana. Tapi heran aku yang ketiga ni, aku lagi heran, sebab tengok dia sakan sangat dengan cara pakai dia, dengan cara kenderaan dia, dengan pengawal ke kanan ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila tengok-tengok macam tu, kata si murid, aku pasal nak balik. Nak balik. Ni bukan dia kot. Tapi teringat-teringat guru dia kata, hang kalau jumpa dengan dia, hang tolong sampai salam aku. Yang kedua, hang
Tolong minta dia doa kat aku. Kalau aku tak jumpa dia, berarti aku mukhalafah pula dengan amanah guru aku. Jadi ambil kesempatan nak jumpa juga. Bagi salam dengan orang berkenaan. Dia jawab salam. Kata dia, saya mai daripada orang sekian-sekian. Oh, kawan aku, kata dia. Hamai daripada dia lah ni. Daripada dia. Jom rumah aku. Rumah tadi. Masuk dalam rumah. Masya Allah ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok setiap orang dalam rumah tu sibuk dengan kerja masing-masing. Tu sana, ni sini. Tu sana, tu sini. Dia tengok dalam rumah tu beraneka makanan. Dia heran dia keempat ni lebih besar daripada heran hak sebelum tu. Kok mana ni? Heran. Jadi Allahumma salli ala sama ketika itu. Ketika saat dia tengok keadaan yang berani rupa ni. Duduklah dengan kawan tadi ni. Kawan tu kata kat dia, Ha, balik jumpa ustaz lah. Han tanya dia, ila kam ishtighaluka bid dunia, sampai setara mana dia nak sibuk dengan dunia, sampai setara mana dia nak sibuk dengan dunia, sampai bila dia nak berhenti teringin dekat dunia. Hak ni jawapan ni lagi terkejut daripada hak sebelum tu. Macam tak percaya cakap ni biar betul. Taib. Terpinga-pinga. Bodoh. Balik sepanjang jalan untuk fikir. Dia cakap tu patut ustaz aku cakap macam tu. Tapi dia pergi cakap macam tu kat ustaz aku. Sampai-sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai-sampai di rumah Tok Guru dia. Han jumpa dengan kawan aku. Jumpa Tok Guru. Dia kata apa? Dia pun buat keluar balik hak kawan tu kata kat Tok Guru dia. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si guru ni fabaka buka'an tawilan. Dia menangis. Menangis tu panjang sekali. Menangis. Berhenti teriak lagi tu. Aku nak abadkan hang. Itulah orangnya yang dunia sudah tidak ada lagi dalam hati dia. Kawanku fasadaka akhu, fasadaka akhi, kata kawanku cakap tu betul. Aku ni walaupun aku duk tangkap ikan dapat rezeki, separuh aku sedekah, separuh aku makan, tapi aku nak lagi dunia ni. Duk lagi saki bagi dunia, hak nak ndak dunia tu ada lagi. Kawanku tak ada apa dah. Faham apa tuan-tuan? Tuhan bagi kekayaan ni pasal apa? Sebabnya akhirat matlamat dia. Kalau kita dengar cerita Tok Kenali tuan-tuan, dia kan ada duit. Tapi kalau dia nak duit, dia kepai. Daun getah jadi duit. Ni dunia sudah berada di bawah tapak kaki dia. Tuan tengoklah, Masya Allah, tutup guru kita. Macam guru saya Syekh Nuruddin. Kerja dia mengajar. Tapi dunia dia berjalan. Mudah sangat. Dunia ni duduk di bawah tapak kaki dia. Wa atashu dunya wa hiya ragimah. Dunia datang merapak sembah pada kita. Cerita ni tuan-tuan boleh habaq lah. Tapi tak ada pengalaman kalau kita tak pernah duduk tempat ni. Faham apa tuan-tuan? Tuhan bagi kekayaan ni pasal apa? Sebabnya akhirat matlamat dia. Kalau kita dengar cerita Tok Kenali tuan-tuan, dia kan ada duit. Tapi kalau dia nak duit, dia kepai. Daun getah jadi duit. Ni dunia sudah berada di bawah tapak kaki mereka. Tuan tengoklah, Masya Allah, tutup guru kita. Macam guru saya Syekh Nuruddin. Kerja dia mengajar. Tapi dunia dia berjalan.
mudah sangat dunia ni duduk di bawah tapak kaki depa. Wa atashu dunya wa hiya ragimah. Dunia datang merapak sembah pada kita. Cerita ni tuan-tuan boleh habaq lah. Tapi tak ada pengalaman kalau kita tak pernah duduk tempat ni. Saya pernah ziarah satu orang tok guru. Tanya, tok guru kerja apa? Adalah kerja kami tu kena buat research, buat tok guru satu-satu orang tok guru. Tok guru kerja apa tok guru? Kerja dia mengajar lah. Tok guru buat benang tak tok guru? Dah? Motong? Dah? Tu tok guru boleh duduk macam mana? Dia kata susah nak abang. Kita dah susah nak abang. Tengah-tengah duduk bersemang, tiba-tiba mai lah satu orang. Assalamualaikum tok guru. Assalamualaikum tok guru. Waalaikumsalam. Ni nak letak beras apa seguni depan mak tok guru lah. Ha, tak. Ha, macam tu lah. Itu susah nak abang. Ha, nampak tak? Pasal apa? Akhirat tu utama. Tok guru tu boleh duduk di pondok pun kerja apa? Dia banyak ngajar kan? Kalau kita pergi di pondok, orang yang mai rumah, mai jual pagi-pagi tu, jual ikan, orang tu beli, orang ni beli. Lah ni, hak jual ikan ni tak? Ni sekilo bagi tok guru. Lepas tu hak mai jual sayok pula. Mai kereta sayok. Orang beli dulu sayok, hak ni, hak tok guru. Jadi, Tuhan jadikan mereka hidup mudah pasal apa? Akhirat tu utama. Siapa pun. Kalau akhirat tu utama, insya Allah. Ha, tu kalau ada duit. Tak ada duit pun, dia senang hati. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Tuhan jadikan dia kaya dalam hati dia. Ini formula yang Nabi ajak kalau kita nak hidup senang atas muka dunia. Mari tengok pula. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana pula orang yang dunia menjadi keutamaan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu bayanaina ainaih. Sesiapa yang dunia itu menjadi perkara utama dia, dunia jadi perkara utama dalam hidup dia, ja'alallahu faqrahu baina ainaih, Tuhan ciptakan kefakiran duk depan mata dia. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Maksudnya apa? Maksudnya dia berasa tak cukup dengan apa yang ada. Ha, tadi tu. Dunia ni masya Allah, harta banyak dah. Rumah 2-3 biji. Kenderaan masya Allah ya Karim. Pangkat ada, nama ada. Tapi tak pernah cukup. Dia nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Ni orang yang dunia menjadi keutamaannya. Nak ke mana orang macam ni? Dia ada alamat. Dia bangkit-bangkit pagi, dia kira nak pergi kerja. Turun motong, mayang tak dah. Ha, tu. Hak kerja hilang, cara kerja hilang. Tak ada apa lah. Hak duduk di pekanat, cara pekanat. Mayang apa ada lah. Tapi insya Allah, orang yang akhirat keutamaan dia, bukan susah sangat nak semayang maghrib di pekan, di pekan hari, di pasar malam tu. Bawa ayam satu botol. Bawa tikar jadah. Hampak belakang van, mayang lah. Kalipun kalau hang tak mampu surau masjid, hah, mayang belakang van tu. Tapi ada orang, bila matlamat dia dunia, dia kata, kalau aku tinggal lagi. Ni orang tengah berjujur kan ni. Rugi orang kata dia. Tu dunia panggil orang yang otak dia dunia. Passion pula dunia tipu kita. Waktu maghrib tu orang bertimpa asalkan tu. Lepas tak banyak sangat.
8 isyak lagi tak ada. Waktu maghrib pun tengok orang tu. Kadang-kadang kita lalu tuan-tuan, hak pakai pias putih pun duduk di tempat malari. Padahal waktu tu, waktu semayang ni. Kita nak jenis semayang ni, kita bila masuk waktu time semayang, waktu maghrib kita bukan selesa duduk lah, tak semayang. Berasa serabut lah, nak kena semayang lah. Tapi lenggok, lenggang-lenggok elok lagi. Pakai pias putih tu. Tu dia panggil apa tuan-tuan? Ni dia panggil orang yang otak dia dunia. Baik. Otak dunia, dia tak cukup dengan dunia. Baik. Wa man kanati dunya hamahu. Tapi tuan-tuan, dunia kita nak tak? Nak. Dunia ni di tangan je. Jangan duduk di hati. Nabi ajak kita. Allahumma Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Pendek ya Nabi ajak. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Wahai Tuhan, jadikan dunia duduk di tangan kami. Jangan jadikan dunia di dalam hati kami. Sena dia memerintah 2/3 dunia. Dia merintah 3/4 dunia. Merintah dunia. Tapi dunia tidak ada dalam hati dia. Diangkat takbir ketika sembahyang, sebesar debu pun dunia tidak ada dalam hati. Baik, memimpin dunia. Itulah sifat orang yang Tuhan bagi kekayaan kepada negara Islam. Pasal apa hari ini ni? Ha ni, zaman kita ni. Zaman ekonomi meleset. Zaman meleset ekonomi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhiratlah kena tak utama sekali. InsyaAllah, kita murah rezeki. Hak kita buat sepasal, hak doa sepasal. Doa kena doa juga. Baik. Doa ni bagi kenal kaya. Setengah orang ni minta kaya. Ya Allah Tuhan aku, bagilah aku kaya Tuhan. Minta betul eh? Saya tak berani minta kaya. Takut kaya rosakkan kita. Takut kaya merosak kita. Tu minta apa? Minta murah rezeki. Cuba tengok satu orang ulama sufiah bernama Al-Imam Al-Syeikh Abul Hasan Al-Syadzili. Dia makam dia di Mesir. Kuburnya di antara dua bukit. Karamah Abul Hasan Al-Syadzili ni, satu masa Allah, dia nak keluar pergi Mekah, nak turun pergi Mekah bersama-sama dengan anak-anak murid dia. Dia pesan, dia kata, tolong bawa cangkui. Pergi Mekah bawa cangkui. Anak murid boleh kerana Tok Guru suruh bawa cangkui ni. Taat. Galas cangkui. Pergi Mekah. Sampai tengah jalan. Dalam perjalanan Mesir ke Mekah. Dia jatuh sakit dan mati tengah jalan. Oh, sabit tu suruh buat cangkui. Ha, tu yang katakan karamah Abul Hasan Al-Syadzili. Baik. Apa doa dia? Doa dia bunyi macam ni. Allahumma wassi' alayya rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha ala ukhraya. Tu doa dia. Allahumma wassi' alayya rizqi fi dunyaya. Wahai Tuhan, Allahumma wasi', wahai Tuhan, luaskan kepada saya rezeki saya di dunia. Allahumma wasi' alayya rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha alayya, bukan, wa la tahjubni biha ala ukhraya. Jangan jadikan dunia ini penghalang saya
atas akhirat saya. Dunia yang kita dapat ni jangan jadi penghalang kita untuk kita mendapat kelebihan negeri akhirat. Masalah ni, masalah tuan-tuan, dunia ni bahaya dia. Kalau dia mula main pada kita, kita galit. Kalau merimpah, kalau melimpah sangat dunia ni, takut-takut dia jadi penghalang kita untuk kita mendapat kelebihan yang lebih besar di negeri akhirat. Itu doa Abul Hasan Asy-Syazili rahimahullahu taala. Baik. Siapa-siapa yang dunia menjadi hamliyah. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Tuhan jadikan kefakiran itu berada di hadapan mata dia. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan Tuhan ceraikan pekerjaannya. Makna apa? Buat ni tak sempurna, hak ni tak sempurna, tu tak sempurna. Buat hak ni bahasa tak clear hak tu. Buat hak tu, mana buat kerja semua tak menjadi ni. Pasal apa tuan-tuan? Hilang keberkatan. Bila hilang berkat, kita buat apa pun tak jadi. Hidup ni kita nak berkat. Walaupun rezeki sikit, tapi kena nak berkat. Walaupun pendapatan banyak, tapi kalau tak berkat, tak cukup. Umur panjang, tapi apa pun tak nak buat. Umur panjang, mengikut kaedah agama, bukan pada angka. Dia tak kira angka. Dia kira pengisian umur tu apa dia. Dan buat apa. Baik. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia tak datang kepada dia melainkan kadar yang telah Tuhan tulis saja. Tak melimpah. Mana? Dunia ni segan nak main kat dia. Segan nak main. Berasa susah sangat masuk rezeki. Kalau dapat pun, pasal apa tak cukup. Gaji tu ribu-ribu dah, 6,000 dah. Bini pun 6,000 lah, 12,000. Tapi tak cukup rasa-rasanya. Ni punca apa? Puncanya kalau kita kejar dunia. Kalau kita ligan dunia. Nabi kita ajak kita. Dunia tak apa ambil dengan tangan. Tapi jangan di hati. Waktu masa Nabi kita SAW ajak para sahabat. Keluar daripada masjid. Pi tempat lungguk sampah. Ni pengajian luar kelas. Pi tempat lungguk sampah. Ada di sana ada apa? Ada bangkai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jifatun." Kita mengaji bahasa Arab, kita faham tu. Dia asalnya ad-dunya kal jifah. Dunia seperti bangkai. Tapi bila mai apa ni? Uslub ayat ad-dunya jifah tu uslub yang paling hebat sekali. Kalau kita kata dia tu macam singa. Dengan kata-kata dia tu singa, mana hebat? Dia singa hebat lagi. Bila kata dunia ni bangkai, hatu uslub yang paling hebat kalau kita mengaji balaghah. Dunia itu bangkai, kata Rasulullah. Wa tullabuha kilabun. Dunia itu bangkai, yang duk ligang bangkai ni ialah anjing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita letak diri kita macam tu. Orang ni kalau ligan dunia, hari Jumaat ni hari ibadah, hari Jumaat hari mengaji pun dia tak mai. Waktu masa saya jumpa sisih dengan satu orang nak pergi mengajar hari Jumaat, tanya, "Ustaz, pergi mana Ustaz?" "Nak pergi kuliah. Kuliah saya ada mengajar tempat sekian-sekian." "Allah Ustaz, tak ada Ustaz." "Siapa tanya dia?" Dia habis mengaku sendiri, "Allah Ustaz, tak dan Ustaz." "La ilaha illallah." Hai, 6 hari tu hang ligalah dunia. Hang carilah rezeki. Sehari tu hang mengaji. Bukan payah mana pun. Mas jam 2 sudah baliklah sehari. Tapi tu dia tuan-tuan. Maknanya, tidak ada keberkatan hasil usaha dia. Jangan sampai kita tak macam tu. Kita tak, dunia ni di tangan. Jangan sampai di hati. Kalau di hati, kita terpaksa mengorbankan akhirat kita. Dia pesan tu lah. Dia punya pesan tak lari. Orang yang ligan dunia, korban akhirat.
Tapi orang ligan akhirat, insya-Allah dunia dia dapat. Nabi pun Nabi kita pernah lagi memisalkan dunia ni ibarat seperti bayang-bayang. Bayang-bayang kalau kita ligan, kejap dia dapat. Sampai bila tak dapat. Tapi kalau kita berhenti ligan, dia duduk di bawah tapak kaki kita. Tu dunia. Hak itulah kelebihan zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhudlah dengan dunia, Allah kasih pada kamu. Kamu zuhud apa yang duduk di tangan orang, orang pula kasih pada kamu. Jadi bila Tuhan kasih pada kita, yang kita nak semua Tuhan bagi. Tu saya kata kadang-kadang tak ada minta pun baru tergerak, sampai dah. Tak ada minta pun sampai dah. Begitu Tuhan prihatin kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi cinta dunia ni ialah merupakan dosa besar. Cinta dunia dosa besar. Baik. Jadi orang yang cinta dunia, dia akan korban habuan dan hasilnya pada hari akhir esok. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ada soalan tak tuan-tuan? Ada orang ada tadi memang minta buka soalan. Ya. Yeah. Roman yang dia buat Tuhan waktu mayang tak terima waktu buat semua, tapi dia tak hadir kuliah. Macam mana? Ada keberatan tak? Jadi Allahumma salli ala sallam, orang semayang. Orang semayang tapi kuliah tak mau mai. Saya satu tempat. Lama saya mengajak 8 tahun lah tu. Satu orang tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Saya lepas maghrib. Lepas maghrib memang dia mayang jemaah, dia mayang maghrib sekali. Tapi bila saya nak mengajak, dia bangkit balik. Kata kesianlah dekat dia ni. Kesian sungguh dekat dia ni. Dia tak pernah hadir majlis ilmu. Baik. Pasal apa? Sebab dia tak ada ilmu. Kalau dia tahu dia ada ilmu, dia akan tunggu mengaji. Tunggu mengaji. Tak ada habuan. Mengaji ni, kita mengaji, kita main kuliah, bukan semata-mata kita nak dapat ilmu. Tapi kita mengaji ni ibadah. Kalau kita faham mengaji tu ibadah, tok guru pun mengaji. Tapi oleh kerana dia tak faham, maka yang dia buat hanyalah sembahyang tapi mengaji dah. Dia risikonya bila dia tak mengaji, dia tak tahu apa yang Tuhan suruh, dia tak tahu apa yang Tuhan tak bagi. Buktinya saya bawa anak bini pergi berkelah. Tengok-tengok kawan tadi tu pakai seluar pendek. Betul ni, tak bohong juga. Lah, dia pakai seluar pendek tapi sembahyang tu. Sembahyang tu bukan sekadar sembahyang fardu, sunat maghrib pun dia buat. Tapi bila saya nak mula baca, dia bangkit balik. Mana apa? Dia tak tahu kata dia buat tu hak Tuhan tak bagi buat. Saya kata Allah, ni biar betul dia ni pakai seluar pendek. Duh. Bekelah dia perlih tu. Pakai seluar pendek. La ilaha illallah. Tu buktinya dia tak tahu yang Tuhan suruh apa, yang Tuhan tak bagi apa. Akhirat esok dia kata bukan ada jawapan. Tak tahu Tuhan ku. Tuhan kata Tuhan tak mengaji. Kau ada jawapan dengan Tuhan? Hawa tak mengaji. Dia selagi mana kita duduk mengaji, kalau kita tersalah, semua Tuhan ampun. Pasal apa mengaji ni, kadang-kadang kita mengaji. Bukan benda kita tahu lagi. Hak benar hak kita nak tahu tu mungkin 3 hari lagi, seminggu lagi. Tak jumpa lagi. Sampai bila jumpa, oh macam tu. Jadi selagi mana kita duduk mengaji, kalau kita tak jumpa lagi dengan masalah yang berkait dengan diri kita, kalau kita tersalah, diampun oleh Allah. Tu hikmah mengaji. Jadi satu lagi. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina. Tak mengaji. Ramailah orang tak tinggal semayang, alhamdulillah. Masuk pusat dakwah. Mayang lah mana dia tu.
Baik. Tapi bila dia keluar pusat dakwah, dia keluar macam mana? Dia keluar macam mana? Keluar macam dia sebelum dia masuk. Ada satu masalah, satu orang mustazah, masya-Allah ya karim. Ini jenis amam ma'ruf nahi munkar. Mayang tepi dia, satu orang budak perempuan. Semayang dia pakai telekung. Buang-buang telekung, dia nampak belakang ni. Nampak belakang. Loh, dia ni semayang ni. Jadi dia tak tahu kata semayang ni inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu mencegah fahsya' dan munkar. Kalau kita semayang tak boleh halang daripada buat benda jahat, berarti apa? Semayang kita tidak berkesan. Semayang kita tidak diterima oleh Tuhan. Maknanya orang yang semayang tapi buka aurat mana apa? Semayang saja. Kalau gitu Ustaz, baik saya tak semayang. Lagi teruk. Kalau semayang saja, baik tak semayang. Lagi teruk. Tapi kalau semayang, duk buka aurat, berarti apa? Semayang kita tidak memberi kesan kepada kita. Semayang tak halang daripada fahsyat dan mungkar. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Yeah. Ya. Ilmu agama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cabang dia banyak. Banyaklah ilmu agama. Bahkan ilmu tuan-tuan jangan tuan-tuan kata macam ni. Ilmu ni ilmu agama, ilmu ni ilmu sekular. Kena kata ni fardhu ain, ni fardhu kifayah. Ha tu baru betul. Ilmu sains fardhu kifayah. Matematik fardhu kifayah. Baik. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu yang kita nak kena mengaji dulu fardu ain. Selagi mana tak lepas fardu ain, kita berdosa. Fardu ain dengan kita faham sembahyang. Fardu ain ni kalau fiqahnya dia ada empat rubuk. Empat bahagi. Yang pertama dia panggil ibadah, yang kedua muamalah, muamalat, yang ketiga munakahat, yang ketiga jinayat. Ibadah tu ada sembahyang, puasa, zakat, haji. Semua tu nak kena lepas fardu ain tu. Sembahyang ada fardu ain dia. Puasa ada fardu ain dia. Zakat serupa, haji serupa. Yang kita kena tahu. Lepas selesai tu tengok pula yang dikatakan muamalat. Muamalat ni jual beli, sewa menyewa, bab saham apa semua. Kalau kita mengaji dalam mazhab kita ni, kalau akad jual beli kena akad jual beli. Aku jual aku beli. Kalau tak akad jual beli, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Tidak sah. Kita tu seperti bermuamalah dengan muamalah ribawi. Kita ingat sah jual beli, rupanya kita muamalah riba. Beli rumah, harta benda, makanan yang ada unsur riba. Itu dalam mazhab kita lah. Masalahnya, macam mana pergi supermarket, kita katalah 10 kali pun dekat cashier tu, dia tak pernah balas saya jual. Dia tak reti. Nak lepas macam mana? Satu. Yang keduanya, bila kita pergi airport ataupun tentang mana, dia ada mesin tu. Mesin jual yang tu kan. Mirinda, Sasi, buah duit sengit lima kupang, keluar gedung-gedung-gedung. Tuan-tuan renggah 10 kali pun, dia tak balas, eh, saya jual. Nak lepas macam mana ni? Kena mengaji lah. Kena mengaji. Saya nak abang lah tuan-tuan, nak berlepas. Kan tuan nak pergi mengaji. Baik. Nak berlepas kan? Nak berlepas. Nak berlepas ni, kalau mazhab lain, dia tak perlu angkat jual beli. Tu katakan, ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Persisihan para ulama' ni, rahmatun lil ummah. Rahmat kepada umat. Bila tak boleh hak ni,
kita boleh ikut ni. Kita ni apa? Taklid mazhab. Aku ikut mazhab lain ketika tu. Tak apalah, kita bagi duit, kita bagi duit, dia bagi barang. Oh, balik-balik. Fardu'ain. Lagi bab yang berkait dengan munakahat. Munakahat. Nak kahwin kena mengaji bab nak kahwin. Bila kahwin ni semua nak bagi sama dengan bini dia. Cik, hidung cik macam hidung mak abang. Jadi apa? Jadi zihar. Baik. Bila zihar, hukum macam mana? Nak kembali balik seperti biasa kena bayar kifarat. Duk kata puluh kali lah. Hidung bini dia, rambut bini dia, semua macam mak dia. Mak dia, tok wan dia. Orang tanya pula, ustaz, kalau kita kata kat anak? Adik tahu. Hidung adik macam siapa? Hidung adik macam mak, adik tahu tak? Tu zihar tak? Adik, kalau kita mengaji, dia kalau daripada bawah kata tak bawah. Dengan kata bawah. Jadi, nak kena tahu, tu baru satu. Banyak lagi hukum-hukum masalah-masalah yang berkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan lepas dengan Tuhan. Kemudian apa pula? Jinayah. Jadi semua ni ialah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, kena bagi lepas. Maknanya kalau gitu, kita kena mengaji. Tuhan kata mengaji sampai mati. Sampai mati aku mengaji. Kalau celah-celah tu kita mati, mati kita termasuk sebagai mati syahid. Jadi maknanya itulah ilmu yang kita nak kena proses dulu. Fiqah. Tu fiqah tuan-tuan. Tauhid nak kena-kenai Tuhan kita. Nak kena mengaji tauhid, nak kena mengaji fiqah, nak kena mengaji tasawuf. Tasawuf ni ialah untuk kita tu diterima ibadah kita. Jangan ada unsur-unsur yang boleh ibadah kita tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia berkait pula dengan hati kita. Wallahu a'lam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang man tanya, ni ilmu hak tu, ilmu sukan renang tu masuk dalam mana? Baik, Islam ni lengkap. Nabi sebut alimu auladakum as-sibahata war-rimayah, ajaklah anak-anak kamu berenang dan memanah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni banyak taksir dengan Tuhan ni. Dia ni bila tak masuk bidang dia, jadi fardu kifayah hari. Bila masuk bidang dia, dia fardu ain. Macam mana? Kalau kita tak berenang, fardu kifayah lagi. Bila nak berenang, jadi fardu ain. Itu terdarat semua kan? Fardu kifayah. Bila banjir, nak kena berenang, fardu ain. Nak pelepas, kenapa? Nak selamat diri. Baik. Jadi, cumanya sukan ni kena ikut Islam lah. Masalahnya sukan ni tak ikut Islam. Peliknya ajaran sekular ni, atas nama sukan semua boleh. Pakai slot sepeda lari tengah pekan, atas nama sukan boleh. Tu ya, dulu orang pakai seluar sukan, pakai seluar pendek. Love sukan pakai sepena. Ada nama sukan semua boleh. Pakai sepena pun boleh lari tengah pekan. Tapi kalau bukan ada nama sukan, boleh pergi lari lah. Ha, saya kena cukup. Maksud apa? Bukan tanah masukan. Jadi
semua kena ikut agama. Sukan Islam, memang Islam suruh memanah. Zaman Nabi manah dan malam menembak. Jadi sukan menembak ni, Allahumma salli ala sallam, tu sebahagian sukan yang Nabi kita ajak. Imam Syafi'i seorang ahli pemanah yang sangat hebat. Kalau dia memanah 10 tak kena satu ya, 9 semua kena. Tapi lemah kita tuan-tuan. Isu adalah kalau kena-kala negara kita ni diserang oleh musuh Islam, siapa nak pertahan negara ni? Nak pertahan negara ni bukan tanggungjawab askar, tanggungjawab orang yang kata saya orang Islam. Lagi dua merhalah musuh nak main negara kita, hukum wajib fardu ain mempertahankan negara. Boleh isteri turun daripada rumah tanpa dapat kebenaran daripada suami dia. Boleh anak-anak turun rumah tanpa dapat kebenaran daripada mak dan ayah dia. Lagi dua merhalah musuh nak negara kita. Tapi kalau lempak senjata kita reti guna dah. Saya pun tak pandai ni, ustaz saya. Tu duk fikir ni. Di kampung saya ni, di ketua kampung tuan-tuan, duk fikir ni. Nak bagi macam mana ada rela. Rela askar watania apa, kalau boleh ada ruang. Nak bagi apa? Nak bagi kita reti ni. Ni dipanggil jalan yang dibenarkan dalam undang-undang. Jadi kalau anak nak sekolah masuk kadet polis tentera cukup baik. Pasal apa? Sebab satu masa dia akan jadi fardu ain. Wallahu a'lam. Ya juga. Cerita tuan-tuan. Satu orang tak tahulah adab ke, perangai ke, atau gerun ke apa ke, wallahu a'lam. Almarhum Ustaz Nikmat waktu mengajak mahat dulu ni, cengih. Cengih sungguh. Dia yang paling marahnya kalau budak-budak tak berkupiah atas kepala. Kalau berkupiah atas meja, dia masuk mengajar, tengok budak di tepi tampak lah. Pusing muka. Cengih tak emak ni. Kupiah buh lah. Kata dia. Tengok budak tak berkupiah. Memang sakit lah. Cengih. Satu orang tu. Dia tu anak kawan Ustaz Nikmat. Ustaz Ahmad telefon ayah dia. Telefon. Dia pergi angkat. Assalamualaikum. Ya. Ini Ustaz Ahmad ni. Ustaz lah. Ustaz. Pergi ambil kepiah dulu. Pergi ambil kepiah dulu. Beradab ke? Ataupun gerun ke? Wallah, saya tak tahulah. Tuan-tuan. Dengan para ahli ulama' ni kenapa? Oh, akhlak tinggi. Dengan para ulama, lagi tinggi beradab kita, lagi mudah kita beramal. Dia ni kata Sayyidina Abu Bakar, innama ya'riful fadla li ahli fadli ahli fadli. Hanya sahaja orang yang mengetahui kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan. Hanya sahaja orang yang mengetahui kelebihan yang ada kepada orang yang ada kelebihan ialah orang yang ada kelebihan. Kalau reti nilai para ahli ulama, berarti kita tu orang yang ada kelebihan. Pertama. Yang kedua, kitab. Kitab ni jangan biasa kitab bila kita menulis, lepas tu bila tak mau tulis, kita tak pen atas kitab. Pen letak bawah. Tu dia panggil simple je. Benda-benda asas. Jaga kitab. Kitab pula jangan buah apa-apa. Ni di rumah kita ni tak kitab. Lepas tu tak sapu tangan, tak kunci, tak jam, spek mata. Ni sekolah agama pun kalau tak jaga, tak jaga. Satu asrama tu lepas balik sekolah ni, beg lempak, buka semua. Last kali buang hak dalam tu, balik macam tu lah. Pup atas kitab. Maybe. Jadi nak dapat mana dalam pengetahuan. Baik. Lagi adab dengan para ahli ulama, adab dengan ilmu pengetahuan. Baik.
banyak. Taib. Antara lain apa? Antara lain kita susah beramal dengan sebab kita sering buat perkara yang makruh dan juga perkara yang haram. Kalau kita rajin buat benda makruh, kalau kita rajin makan benda yang makruh, kita tu merisi suka buat benda yang makruh. Kalau kita rajin makan yang haram, na'udzubillah min zalik, kita tu akan mewarisi suka buat perkara yang haram. Jadi itulah apa ni, di antara benda-benda yang menghalang kita daripada beramal. Wallahu a'lam. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuratik. Allahumma nawwir qulubana bi nuratik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika aban abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.